Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, Lor. Pentol, pentol bakso ya. Aku mau bikin pentol, usang-usang pentol mercon nih. Banyak ada pentol bakso ya, satu bungkus. Di sini ada cabai keriting sama cabai rawit ya. Terus di sini aku ada 8 buah bawang merah, 3 biji bawang putih, 1 ruas lengkuas sama daun salam. Kita haluskan bumbunya ya, Lor. Terus kita mau goreng ini dulu ya. Kita goreng dulu ya. Panasin apinya. Terus kita goreng pentol. Goreng semuanya ya. Kita goreng sampai kecer katun ya. Terus kita angkat. Matiin kompornya. Kita panaskan wajan, terus kita panaskan. Kasih minyak ya, buat numis. Kita tumis bumbunya tadi, semuanya masuk. Kita tumis. Kita masukkan daun jeruk sama lengkuas. Kita tumis sampai harum ya, guys. Wangi, ambunnya itu penuh wangi. Udah harum, guys. Terus kita masukkan baksonya. Kita aduk-aduk sebentar. Kasih air sedikit ya. Biar pedesnya itu meresap. Kita masak sampai airnya itu menyusut. Airnya udah menyusut, kita kasih sedikit penyedap ya. Terus garam, jangan lupa dikasih gula. Kita aduk-aduk kembali. Baunya harum, guys. Wow, mercon menan gitu. Jadi guys, sudah masak. Jangan lupa diicip ya. Cuci piring. Sudah jadi. Oseng-oseng mercon aku. Bagi yang pecinta pedas, silahkan dicoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kita coba makan pakai ini. Gini aja udah enak, Lur. Pedasnya nampal. Silahkan dicoba. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.